Jen. Wah, gila. kenapa, Pak? Properti. Aduh. Kemarin kita ditegur tuh di komennya YouTube. Katanya kebanyakan bercanda sama Solo drum. Sirkus drum. Kurang enak katanya. Ya, maaf ya. Kita enggak sengaja. Kebanyakan emang seperti kayak Next Carlos. Iya kan? Gua kasih pekerjaan. Editor mahal kok, begini susah, ya kan? Gimana kayak Next Carlos lo? Ya. Kebanyakan nonton Next Carlos gua semalam. Lapar ya. Lapar gua. Tapi tadi kelihatan ya bertenaga sekali ya si kungkung kita. Oke, balik lagi. Kita ngebahas Sportster. Nih buat teman-teman yang suka Sportster, mungkin ini bisa jadi referensi buat kalian. Tapi buat gua ini yang paling hedon banget Sportsternya. Sekian lama bangun Sportster, ya bisa dibilang ada sarap-sarapnya juga nih orang kayaknya. Tapi lu bisa lihat dong dari tankinya. Inisialnya siapa? Dewe. Bahaya. Itu namanya bahaya. Kita enggak usah ngasih tahu inisial aja. Dewe, ya kan? Dewe aja. Oke. Okay. Basicnya Sportster roster 2018. Nah, kayak seperti yang kalian tahu, Sportster roster itu kan lebih bergaya apa ya? Cafe racer, apa namanya? Pernah kita build satu waktu itu warna merah. Pelaknya aja 18-19, seperti pelak yang lu pernah lihat Dyna gue yang warna biru, nah itu pelak roadster aslinya tuh. Nah, terus customer ini, si DW ini, aduh gue pengen punya, dia sebenarnya kiblatnya balik lagi, seperti Smoky Red sebenarnya. Smoky Red itu kan bobber, dengan pelak 16, belakangnya pakai 180, depan pakai upside down, tetap ada gaya bobbernya. Nah, si DW ini pengennya seperti itu. Tapi pengen upgrade engine juga. Nah, jadi ini dari kaki-kaki, dari engine, aksesoris semuanya kita upgrade semuanya. Kalimat tahki shu al-ma'na. Shu fiha idha sotak 'ala. Sama' wa tsakit al-'alam. Usba 'ala thimak. Kalimat tahki shu al-ma'na. شوفيها إذا صوتك أعلى سمع وتسكت العالم أصبع على ثمك أصبع على ثمك ما في ثقل أنا شايكة مقطعة ما في سلسلة متابع ولا حد ما في عظمة ما في مطعم مرقة سلطة لحمة بلا دم ورقة حمرة بس أنا مش من كندا قلبي مكنة وبحترم مرتك كوميدي بخيل بس جاي أضحكك Oke, kita mulai dari yang depan. Kaki-kaki kita pakai front suspension, kita pakai Rebuvini Nexo 5.0, emang untuk Sportster. Lalu kita pakai pelak BST. Pelak BST-nya ini size-nya 17.3, belakangnya 17.5 in. Fitment-nya ini buat gue perfect banget. Karena kita bergaya balap, kita pengen kasih racing look yang lebih keren. Akhirnya gue pakai bannya, tadi gue pakai Merzeler, tapi kayaknya kita ngobrol-ngobrol kayak kurang cocok nih. Akhirnya gue pakai Diablo Corsa bannya, seperti Superbike 17-17. Terus udah gitu disc brake-nya ini Golfer sebenarnya, tapi X Rebuvini. Kalipernya kita pakai Rebuvini yang limited edition USA. Terus dari riser, ini Rebuvini juga. Brake arm, clutch, ini semuanya brake arm lagi. Ini apa? Master rem atas, rem Rebuvini, semua switch ignition semuanya Rebuvini full. And then kayaknya kurang pas kalau misalkan speedometer kita nggak upgrade. Nah, kita pakai speedometernya Moto Gadget. Nah, kita bikinin bracket yang rapi. Supaya gue pengennya posisinya ada di atas tangki ini, supaya kita riding posisinya semua mata juga enak liatnya. Akhirnya kita bikinin bracket di atas riser Rebuvini. Lalu karena motor ini ada turbonya, otomatis ada
boost meternya di sini. Jadi kita bikinin housingnya untuk boost meternya pas sebelahnya dengan speedometer. Kalau bisa serapih mungkin, sesimpel mungkin. Jadi everything posisinya enak. Clean and proper. Clean and proper. Pure comfort. Stupid fast. Beauty is pain. Oke. Okay. tankinya kita upgrade. Sebenarnya kapasitasnya hampir sama dengan Ayron 883. Cuman di sini ada nutnya aftermarket. Oke. Okay. Repaint kita sesuaikan. Nah, di sini ada bendera Amerikanya, kita samain dengan kalipernya. Temanya memang dari awal pengen black and red. Black and red, black and red. Cuman kayaknya kalau terlalu black and red udah terlalu banyak. Dari waktu itu kita udah ngerjain banyak banget. Dixon aja pernah ngerjain motornya warnanya black and red juga. Ya kan? Carbon and red. Itu udah lewat waktunya. Sih. Udah enggak lewat sih. Emang paling keren sebenarnya black and red, black gold segala macem, ya kan? Nah, turbo kit ini semuanya trash, ini plug and play. Memang kita order untuk Sportster. Mereka punya kitnya seperti itu. Nah, Sportster ini kan kapasitas engine-nya 1200. Kita udah upgrade juga dengan Hooligan kit 1250. Jadi udah naik, ya kan? CC-nya naik, turbo kit, lalu ECU-nya kita pakai stand alone Thunder Max. Nah, ini sudah di tuning. Tapi rencananya pengen di dyno lagi, tapi ini udah di tuning sebenarnya. Base map-nya Thunder Max untuk Sportster ini. Karena waktu kita pesen Thunder Max yang ini bersamaan dengan turbonya, mereka minta VIN number, mereka minta nomor engine, jadi semuanya udah di setup untuk motor ini. Jadi base map ini semua sebenarnya udah bisa jalan. Terus apa lagi ya? Rocker top, rocker box seperti biasa, kita pasti pengen banget kan ada merah-merahnya, gloss black kombinasinya di situ. Jadi rocker topnya black, rocker boxnya warnanya merah. Nah, sebenarnya kitnya Turbo Crash ini ringnya ini warnanya silver, tapi supaya kita matchingin kita anodize juga warnanya merah. Terus untuk seat sama fender belakang, kenapa gue bikinnya kayak gini? Seharusnya kan DW-nya nih mintanya bobber. Nah, dengan kapasitas engine seperti ini, otomatis kan lu pasti pengen ngebut, lu pengen buka gasnya, ya kan? Kalau misalkan bangkunya, fendernya seperti yang biasa kita bikin, yang gaya-gaya bobber begitu, wah itu bisa merosot-merosot tuh, Son. Orangnya ketinggalan, pasti orangnya nggak nyaman. Jadi kasarnya harus ada ganjilan pantat ya dong, ya kan? Jadi ini seatnya ini otomatis ngeganjelin pantat kita. Terus karena gayanya temanya konsepnya tuh balap, jadi kan kita sesuaikan nih. Ini dry carbon bro semuanya. Ini dry carbon. Karena requestnya dari DW, gue pengen dry carbon semuanya. Pengen yang enteng. Berawal dari pelek, pilih BST karena pengen enteng, carbon, ya kan? Jadi semuanya carbon. Terus ini sesuaikan nih, ini ada air scoop-nya, ini bolong, ini juga ada air scoop-nya. Terus fender strut kita potong abis dari sini, ini potong abis, harusnya yang ada sampai sini kita potong abis. Ganti Ohlins black line. Terus swing arm kita bisa pakai, kita lebarin sedikit, lalu kita ganti sprocket. Ini pakai sekarang kita pakai 51 tut 51. Rantainya 530, tapi kita kuatin lagi nih di bagian armnya di sebelah sini, kita kuatkan lagi supaya armnya lebih firm. And then disc brake kaliper belakang juga pakai 108 Rebuvini sama bracketnya, kaliper disc brake Rebuvini sama bracket kalipernya juga Rebuvini. Terus lagi ya, oh foot peg pakai Rebuvini matching. Terus rantainya tadi udah sebut belum gue, pakai 530 EK chain yang 3D. Terus udah jadi semuanya, kayaknya ada yang kurang. Kalau misalkan kayaknya waktu itu gue ngobrol sama Dixon juga, kayak livery bawahnya kayak kurang ya, harus ada undercoil nih, terinspirasi dari Koko ini. Ya, motor semua pakai belly pan, siap balap.
ini juga nggak mau kalah ya kan. Ini bawahnya kita bikinin juga dry carbon. Ini dry carbon semuanya dengan supaya lebih apa namanya kental lagi, ya kan? Balap. Bukan. Bukan. Dengan merek-merek ini kan semuanya nambah HP bro. Udah nambah. Ini masing-masing 5 HP. Oh ya. Gitu. Nah, yang kalau yang ini 20 HP nih. Ya kan. Nah, supaya lebih berkesan balap, ya kan? Kita pasangin semua merek-merek emang yang dipakai di sini. Terus apa lagi ya? Tahu ya, gue suka banget liat ini motor. Hah, menurut lu gimana? Keren. Smoky red ini. Gue kayaknya ini sekarang. Ya kan? Oh ya, lampunya kita depan pakai LP4. Baja design ya. Tadinya pengen bikin ada, aduh gue pikir kayaknya depannya pakai ini keren nih, ada apa namanya, kayak windshield-nya kecil gitu-gitu. Tapi dipasin sama lampu baja kayaknya naked aja udah keren banget. Cukup gitu, lampu terang ya kan. Fender depan dry carbon. Semuanya selang rem ganti hell. Ya. Ini rapih semuanya, ringnya semuanya Rebuvini itu. Nah, bagian sini kan tadinya kosong nih. Sepertinya kayaknya kurang pas karena gue pengennya motor ini lebih kelihatannya padat gitu loh. Padat. Jadi yang biasanya coil kita pindahin ke sebelah kiri. Ini plastiknya tetap kita pakai, coil tetap di sini. Karena 2018 tidak ada kuncinya lagi, semuanya key fob sudah. Terus apa lagi ya? Oh, di bagian ini kita buka nih. Kita buka yang seharusnya ada tutupan belt di sini, kita buka. Ini pakai joker machine. Ini pakai joker machine lalu ganti sprocket. Pulinya. Jadi ini kan daripada dibuka kelihatannya bolong aja kan ini. Halo ya. Pencet. Oke, ini joker machine. Ini orang ngoceh aja, gue bingung. Oke, gitu. Jadi, oh iya, sebelah sini, gue tambahin nih sedikit di sini. Seharusnya kan hornnya ada ya di sini. Ini gue pindahin ke sini. Seperti kayak nih Dyna gue kan ada covernya kan. Nah itu gue karbonin supaya senada, nggak terlalu kosong. Taruh di sini deh. Luar biasa ya. Ide-ide itu gue segala. Enggak juga. Terobosan-terobosan. Enggak. Terus udah gitu. Gue sekarang belajar banyak dari Dixon. Gue udah enggak sekreatif itu. Sekarang Dixon lebih kayak Masan. Ya, motor-motor dia sekarang. Lu lihat di Instagram semua selebgram Harley Davidson Indonesia. Paling terkenal malu gue. Dia. Malu gue. Ya kan. Sih, gue ceritain ya, dia baru pulang nih, ya kan pulang kampung ke Malang kemarin. Jumpa fans ternyata di sana. Meet and greet, gila loh katanya. Tanda tangan segala macam, luar biasa. Bangga gue malu. Boleh. Ayo juga lama-lama ya, pantesin. Oke, aduh, oke guys, ini udah test ride. Pada dasarnya sih sebenarnya feel-nya ya lu naik Sportster mid control gimana sih? Sama aja, tapi dengan sini ya clean semuanya, apa namanya? Nyaman. Ini masih keren kok punya Sportster tadi. Waktunya menyombongkan diri. Gua nggak pernah nggak keren, San. Gua pakai apa aja keren, ya kan. Gitu. Oke, ini kita pakai mid control. Kalau kayak 48 ada di sini kayak nggak cocok ya. Kena knalpot juga nih kaki nih, ya kan. Nah, ini posisi begini. Nah, biasanya, bukan biasanya sih. Tadinya kita pakai drag bar nih, bro. Kita pakai drag bar. Cuman kayaknya bosen ya kalau drag bar mulu ya. Akhirnya, gue di atas ketemu handlebar yang menurut gue ini cakep deh. Jadi dari 1 inch ini dari Trace In yang low band
dan kayaknya pas ada di sini. Jadi nggak terlalu drag bar, agak naik, dari depan juga kelihatannya looks good. Gitu bro. Gimana menurut lo, San? Paul. Jadi kayak, buat teman-teman yang suka Sportster, ini bisa jadi referensi buat lo. Jangan ditanya, ini gue ketawa bukan apa ya. Jangan lo tanya nih habisnya berapa, gue bingung jawabnya juga. Karena buat Sportster sih udah... Hah? Stress aja juga bikin invoice-nya. Tapi juga yang sebagai keluar duit di motor ini ya pusing banget, tapi lumayan. Kok jadi lu? Oke, DW. Jadi DW ini terakhir pesan sama gua. And sebelumnya minta maaf ya bro, kelamaan. Kalau memang agak lama, karena ada yang nambah. Kita harus order barang. Waktu itu kita order BST-nya juga lumayan makan waktu. Dan yang paling nyebelin ya, yang paling nyebelin ini pengalaman gua, mungkin bisa gua sharing buat kalian juga. Jadi gua ada naksir swing arm nih satu. Swing armnya seharusnya nggak pakai ini, tapi mau nggak mau gua harus jadiin dulu kan ini motor. Nah swing armnya makanya kita harus customize a bit yang dari yang OEM. Nah swing armnya gua sebenarnya pesen Track Dynamics. Track Dynamics ini, aduh gimana ya gua, sorry deh. Gue bukan mau ngejelekin, cuma kita, gue pikir kan dari, kita kan dari Instagram yang biasanya kita impor barang, kita order barangnya, apply as a dealer, ternyata barangnya nggak nyampe-nyampe dari, gue pesen Juni 2023 men. Juni 2023 sampai sekarang nggak ada kabar, gue email nggak ada, ditelepon nggak bisa, akhirnya ya udah mau nggak mau deh, gue pesen dua swing arm loh, salah satunya untuk motor ini. Wah itu kalau kepasang itu ganteng gila nih motor belakangnya, keker gitu kan, ganteng banget. Sorry banget nih bro David, kan udah gue kasih tau juga ya alasannya jadi nggak nyampe nih barang bro, sebel banget. Jadi buat teman-teman, bukannya gue mau ngejelekin si brand ini, cuman you better think twice untuk pesan barang dari dia, susah, nggak bisa dihubungin ya kan. Oke, hopefully semuanya berjalan dengan lancar. Ini bro DW ini udah nggak sabar pengen pakai motornya, gue juga pengen coba. Kemarin sudah di test ride, tapi bukan gue yang test ride. Nah, mungkin abis ini kita bisa bikin video test ride nih bro. Kapan-kapan. Oh, tapi Dixon mau pulang kampung. Kembali. Dixon mau pulang kampung. Pulang kampung lagi. Ya kan. Oke, okay. So what do you think? Jadi gimana menurut kalian? What do you think about this bike? Coba komen di bawah. Kira-kira ada yang kurang? Oh, warnanya kurang, ini kurang, atau apa gitu. Coba kasih tahu dong. Gimana biar kita bisa ada kritik membangun. Tapi enggak lah, udah sekarang gue kalau ngeliatin Dixon Wheel aja, add Dixon Wheel, coba nih di bawah ini, add Dixon gila, udah jadi inspirasi orang di Instagram ya kan. Oke guys, aduh keren banget nih motor ya, gue gak sabar nih. Bro DW mau pakai katanya, ya kan? Coba. By the way, ini BST-nya yang twin tech ya, yang 17 twin tech, twin tech itu kalau jadi BST untuk fit twin itu ada dua macam, ada yang torque tech seperti yang lo bisa cek videonya, yang Lowrider ST warna hitam itu torque tech, yang kayak garpu gitu. Nah ini yang palang 5, ini yang twin tech. Kita coba nyalain yuk. Pasti lu semua penasaran suaranya. Gak percaya. Tolong, mana? Itu saya. Kita punya gadget baru. Biar kalian bisa suaranya lebih jelas. Tapi menurut lu gimana? Sen, Rebuvi ini atau Olins? Ya bukan, ya nggak bisa lu bandingin sih sebenarnya, masing-masing punya kelebihan. Tapi kalau di Sportster ini cakep ya. Cakep ya. Terus apa tuh? Yang atas kok preload ya? Iya. Preloadnya lebih suka. Iya. Ya ini cakep ya. Tapi bottomnya emang gak KRT. Bukan KR apa? KRT. Kraus ya, Kraus yang KRT. Sama, gue juga lebih suka itu. Kalau ini bottomnya kayak looks bulky banget. Kalau berwarna, wah kelihatannya gede banget ya. Kayak motornya Mike yang road dead warna biru, lo bisa cek di videonya. Udah?
Gitu. Ini detail banget loh, sampai kayak oh, nih tutup baut komstirnya juga rapi, ada rebu vininya, ya kan? Cakep kan? Keren. Cuma gue masih, coba sekali lagi ya. Masih pantas gue naikin ini. Keren ya? Keren ya? Keren. Terus umur tuh kayak langsung 25 lah. Iya. Ini kalau naik motor ini, kaki harus agak ngengkang dikit nih bro. Terutama yang sebelah kanan. Atau enggak kaki harus di atas sini nih. Mau di akal kayak apa? Nih. Gak mungkin. Kaki harus di atas sini. Ya enggak, kaki di atas sini aman kok. Aman. Tapi kalau begini nih, bro. Panas. Oke. Mobilnya Dixon kalah, ini gak ada suaranya. Kapan lagi lu naik Sportster, suaranya ada siulannya begitu. Gue sih gak kebayang nih di jambak-jambaknya kayak gimana. RPM 3000, RPM 3000, boostnya nyala. Jadi, langsung gitu. Gitu. Kita mau turunin di balap drag race bergengsi di Indonesia pada bulan Mei ini, jadi wait and see. Iya kan? Siap-siap kalian. Aduh. Si turbo yang kecil ini ya, bahaya. Oke guys, I think that's it for today. Kita lagi mau, hari ini hari tanggal 2. Kita lagi ada mau buka bersama sama keluarga besar Garasi 19. Kita ada mau, kita juga undang. Nih anak yatimnya udah pada datang semuanya. Iya kan? Jadi, I think that's it for today. Kalian yang suka, yang gak suka, yang mau kritik, yang mau apa, silahkan komen ada di bawah. Jadi kita bisa kasih apa namanya konten-konten yang lebih bagus lagi nantinya, ya kan? Kurang lebih hasil Sportsternya kita belum kasih nama nih ya, Sportster ini apa ya? Kayaknya ya Super Sportster. Iya deh. Iya kan? Ngeri ya? Iya dong. Aduh sayang banget nih swing arm, sebel banget gue, sebel banget nih swing armnya nggak ada. Oke, semoga hasilnya. Mr. DW juga suka. Gimana Mr. DW? Okay. Saya suka banget, Pak. Suka banget. Saya ya? Suka banget. Terima kasih. Oke. Okay. Semoga juga. Semoga teman-teman juga suka sama motor ini. Kita belum cari nih namanya apa. Habis ini motor ini mau photo session. Dia mau photo session dulu. Nah, sekarang kita lagi mau buka bersama. Kita mau doa bersama anak yatim. Apa namanya? Jadi, that's it for today. Ya. Yeah. Terus buat teman-teman yang merayakan, selamat Idul Fitri, selamat Lebaran. I'll see you in the next video.